Iya, iya. Terus siapa yang periksa di bawah? Gue butuh satu orang lagi dong. Oh iya. Sekarang silakan. Yang ketiga, dengarkan untuk tidak ya. Suara barengkan pasien ke sebelah kanan, aba-aba. Yang dijepit kepala samping. Yang kepala bawah. Yang habis-habis. Oke, nyari BDRS bagian belakang. Ya. Kalau misalkan sudah habis perawatnya, lepas tangannya. Satu an. Periksa. Tangannya diikat juga. Iya, takutnya nanti begini. Heeh. Nggak bisa di oke. Nah, setelah itu Anda TTP kan biasanya sudah terlihat dari monitor kan? Kita cek aja di monitor ya, tulis. Terus jangan lupa dokumentasi. Prinsipnya adalah catat yang dilakukan, lakukan yang dicatat. Itu ada prinsip dokumentasi perawat. Ya. Oke, terus setelah dokumentasi, nah kita lihat nih pasiennya ya, kalau seperti ini kira-kira butuh ruang apa? Kalau keadaannya seperti ini. Saya belum ICU. Iya, ruang opa, ya, ruang perutnya kan. Kalau mau ke ruang opa berarti Anda siapkan inkom konsen buat keluarga. Ya, tujuan. Kalau
Kalau mau dirujuk, berarti siapkan surat rujukan. Setelah itu, ini biasanya setelah dioperasi dia butuh ICU, konfirmasi ke ruang ICU. Oke? Okay. Udah semang gitu doang. Udah, kalau ada bed, mungkin tinggal ada